Perlu kita pahami kalau bisa, kita selalu mendengar itu pemerintah pusat mengutamakan kepentingan masyarakat. Bahkan sampai ke pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat. Ingat dan tandai itu. Sehingga sekarang, Pak, adalah di Kabupaten Pasangka ini kita lihat masyarakat kita banyak yang sudah kelaparan. Karena kenapa? Tanahnya sudah habis diambil oleh PT yang ada di sekitar kita. Saya ingat, Pak, saya ini orangnya korbannya, Pak. Dari tahun 1991 adalah PT Pasangkayu termasuk Mamuang sebahagia. Pada saat itu Pak, tanah kami hanya diambil percuma tanpa ada persetujuan, apalagi harganya. Sehingga kami sekarang Pak tinggal hidup di pinggir-pinggir. Iya. Apakah bapak-bapak terutama sebagai wakil kami adalah DPR tidak merasa kasihan mendengar ini? Karena kenapa Pak? Mulai DPR pusat, provinsi, kabupaten, semuanya mengutamakan kepentingan masyarakat sepanjang mengikuti aturan yang ada. Aturan yang ada bagaimana tadi Pak? Itu pemerintah sudah bisa menyediakan sekarang. Termasuk DPR, tapi kami masyarakat Pak. Mau makan satu kali saja dalam satu hari itu Pak sudah berpikir karena kenapa? Sudah tidak ada sumber penghasilan kami karena tanah kami sudah diambil oleh DPR. Sehingga bagi saya, sependapat saya, bagaimana atas kerjasama kita bersama. Karena saya tahu Pak, tidak semudah itu perusahaan mau untuk memberikan plasma. Saya itu saya tahu Pak. Tetapi mudah-mudahan atas bantuan kita bersama adalah pemerintah kabupaten, termasuk DPR, bahkan petugas untuk memikirkan nasib kami masyarakat ini Pak. Karena mau kemana kan? Karena kami sudah diambil. Nah sekarang Pak bayangkan, masih banyak separuh itu masyarakat mau bekerja, tetapi tidak diberikan untuk kerja dengan alasan bermacam-macam. Sehingga di lapangan sekarang pahanya memungut berondola Pak. Ini fakta Pak. Kehidupan masyarakat terutama bagian pegunungan seperti kain Pak. Bayangkan Pak mau hidup Pak, anaknya beberapa sekolah Pak. Hanya hasil gigi apa, mencari berondola di perusahaan sebahagia, bahkan berondola temannya sendiri Pak. Itu fakta Pak. Sehingga menurut saya, kalau secara misalnya pemikiran secara umum, pemerintah tidak mendukung termasuk DPR menurut saya keliru. Karena kami masyarakat ini mau kemana Pak? Karena kami ini bukan istilahnya masyarakat yang didatangkan Pak. Berarti kalau didatangkan berarti atas ada kampungnya. Maka kalau model seperti ini, kalau kami didatangkan lebih baik pulang kampung kami. Tetapi ini Pak tidak. Nanti mau kemana Pak? Dalam lanjut Pak Jaya. Siap.